Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dakwah Tutorial Mikdar. Di kesempatan kali ini kita ya, bisa bersua lagi, kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersilaturahmi lagi, menyambung tali persilaturahmi, tali informasi, tali rafia, dan tali tambang ya guys. Di kesempatan kali ini kita mau mencoba ya, mencoba mencari tahu siapa atau berapa gaji artis yang beralih menjadi YouTuber juga, jadi ya konten kreator yang aktif, konten kreator yang bijak, konten kreator yang kira-kira siapa yang akan kita cari. Wat halilintar ya, konten hati halilintar. Coba kita coba cari ya, gaji artis. Nih guys, coba di sini ada ya, di sini pasti muncul, di sini pasti muncul gaji Hatta Halilintar ya, asyap gitu kan bahasanya kan begitu. Nah ini kita sudah muncul ya guys, gaji YouTuber ternama Indonesia. Apa kamu sudah terbayang berapa pandangan Hatta Halilintar sebagai seorang YouTuber terkaya di Indonesia? Rupanya penghasilan Hatta Halilintar diperkirakan bisa mencapai 633 juta sampai dengan 10 miliar ya setiap bulan. Apakah ini benar atau tidak gitu? Coba kita lihat di sini. Di sini coba kita cari ya. Ini agak delay guys ya. Ini agak delay banget. Coba kita cari di sini ada enggak ya? Menurut itu ya. Oh enggak. Enggak ada, guys. Enggak ada bro di sini bro. Coba kita lihat. Ternyata tali lintar ini lumayan ya, fantastis banget ya gajinya kan, hampir 10 miliar per bulan. Coba kita lihat di sini apakah di sini ada ya untuk gaji per apa, biasanya itu ada kan hitungan dari YouTube, dari Google biasanya seperti itu. Ini bukan, bukan ini. Ini artikel orang lain ya, masih ntar. Sepertinya nggak ada. Coba kita langsung cekot ya. Coba kita langsung cekot di sini ya. Hidupnya Halilintar. Ah, sudah ada. Sudah gue cari ternyata. Gue ketik ternyata. Aha, namanya itu Aha. Aha, Aha gitu ya guys. Namanya itu Aha guys ya. Namanya itu Aha. Videonya itu tentang apa sih? Tentang keseharian ya. Kesehariannya beliau, ya kegiatannya. Ini 24 jam atau diatur. Diatur Amina Kak Pas. Jadi kegiatannya itu cuman gini gitu kan. Setiap hari dengan keluarga ya, dengan anak-anaknya gitu. Coba kita lihat di sini subscribernya itu ada 30,1 juta subscriber. Kalau kita cari di Social Blade ya, kita coba penasaran sih, kalau katanya Google itu 1 juta lebih ya, 10 miliar ya. Apa itu benar gitu kan? Kalau benar kan lumayan fantastis kan? Nah, berarti benar ini kan? Belum bro. Ini kita lihat dulu. Ini videonya itu ada 1991 video. Apakah hari ini ada uploadan video ya? Coba kita lihat dulu. Di sini videonya iya, berarti kemarin ini ya, kemarin malam itu apa video. Kita lihat lagi di sini ada 30 juta ya, 30 juta 100 ya, 30 juta koma sekian juta ya subscribernya. Ini untuk videonya itu ditonton selama 4 miliar kali ya, 4 miliar kali. 159 juta 318 ribu sekian sekian ya. Entertainment ya, jadi 14 ya. Ini B plus bos, berarti masih kalah dengan Mr. Beast kan, masih B plus di sini. Tapi lumayan lumayan fantastis bukan? Ini subscribernya standar ya, artinya tidak naik tidak turun ya. Ini stuck ya, nggak ada penambahan. Menurut Social Blade-nya di sini ya. Tapi kalau kita lihat lagi di sini tuh, apakah gajinya itu ada gitu ya? Ini kok nggak muncul? Nggak muncul. Ayo, kamu mana? Ini kita hapus, terus kita pastekan. Ini kita tambahkan 0. Berarti beliau itu mendapatkan gaji kalau di dolar itu 11.300 dolar. Kalau dirupiahkan itu menjadi 169 juta. 169 juta. Dalam per minggu per bulannya ya.
Terus kalau kita lihat di sini lagi gitu, kalau kita ke sini lagi, ke seperti ini, berarti 2 miliar. Ya, kalau menurut katanya survei di Google itu mengatakan 10 miliar, ya masuk akal sih. Ini coba kita lihat di sini. Mungkin dari sini mungkin ya, 10 miliar. Ya, kita hitung ya. Ya, kita ya bener guys 32 miliar, tapi fantastis banget pendapatannya per hari itu bisa mendapatkan. Nah kita kalau kita mau lihat per hari seperti ini per harinya ya, ini yang pasti pastinya ya, pasti pastinya ya, satu per harinya seperti itu. Per harinya dia itu beliau itu mendapatkan 6.500 sekian sekian itu dalam satu hari. Nah, kadang juga ada sampai ribu ya, sampai ribu ya. 7.000, 7.000 itu berapa sih? 7.000 itu berapa sih? Itu dia. 7.000, 7.000. 7.000, 7 juta bukan 7.000, bro. 7 juta. Kan. Itu bisa mendapatkan 104 miliar, bro. 7.000 apa 7 juta? 7.000. 7.000. Jadi 7.000 itu bisa mendapatkan 104 juta. 104 juta dalam satu video, satu hari. Satu harinya aja nih, updatean terbaru kan 2023 tanggal 15. Karena YouTube itu kan akan apa ya, mendapatkan penghasilan itu di 3 hari sebelumnya gitu atau 2 hari sebelumnya gitu. Itu baru akan masuk ke AdSense-nya ataupun ke hitungan pastinya gitu. Jadi seperti itu. Teman-teman perlu bersyukur ya kan, artis-artis ini sudah pindah ke YouTube, kita banyak persaingannya. Ya mungkin hanya itu aja mungkin untuk teman-teman semuanya ya. Ini aja Atta Halilintar loh. Yang siap 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 itu dari simbolik siap itu sudah menjadi konten kreator gitu kan dengan istrinya. Luar biasa. Semoga kita kali ini semoga tertular ya ilmunya, rezeki juga dilancarkan dan juga dimudahkan dalam mencari rezeki. Oke, itu aja mungkin dari gue dan mohon maaf teman-teman semuanya tidak terlalu panjang. Yang intinya kita memberikan motivasi dan semangat. Oke, itu aja mungkin dari gue dan jangan lupa yang di like, comment, share, and subscribe serta bunyikan loncengnya dan terus pantengin channel dakwah. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye.